welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku mau tanya dulu ke kalian, ada nggak sih di antara kalian yang udah pakai serum, tapi kok kayak kerasa biasa aja ya, udah pakai serum tapi kayaknya kondisi kulit wajah aku tuh begini-begini aja, atau bahkan udah pakai serum tapi nggak ada perubahan yang signifikan, atau malah mungkin timbul masalah kulit wajah lainnya. Padahal serum yang kita gunakan itu udah disesuaikan dengan jenis kulit wajah kita. Tiap serum itu sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Dia memiliki kandungan yang berbeda dan fungsi yang berbeda juga. Kita harus tahu dulu cara pengaplikasian serum yang benar itu seperti apa. Yang pertama, bersihkan wajah terlebih dahulu. Kenapa sih harus membersihkan wajah terlebih dahulu? Karena bahan aktif yang terkandung di dalam serum, dia bisa terserap dengan sempurna ketika wajah kita dalam keadaan sudah bersih. Kalau misal kita tidak membersihkan muka terlebih dahulu, biasanya ada sebum atau minyak yang menempel di kulit wajah atau bahkan kotoran-kotoran yang bisa menghalangi proses menyerapnya si serum tersebut. Apalagi kalau misal kalian kondisi wajahnya setelah pakai make up, terus kalian cuma membersihkan wajah pakai facial wash aja. Saran aku kalau misal kalian udah pakai make up, pakai BB cream atau foundation, itu double cleansing ya. Aku pribadi biasanya suka pakai milk cleanser atau micellar water. Tapi aku lebih cocok pakai milk cleanser. Setelah pakai milk cleanser, barulah aku pakai facial wash. Selanjutnya, gunakan serum di wajah yang lembab. Setelah kita sudah membersihkan wajah, step selanjutnya kita pakai toner. Jadi sebelum pakai serum, sebaiknya kita pakai toner terlebih dahulu. Biasanya kalau misal aku itu pakai toner, tap-tap ke kulit wajah. Nah setelah itu, tunggu sampai sekitar 2 menit. Biasanya aku pakai serum itu setelah pakai toner dengan keadaan toner yang setengah kering. Jadi dia nggak terlalu basah-basah banget atau nggak terlalu kering-kering banget. Jadi aku biasanya tunggu sekitar 2 menitan, setelah itu aku pakai serum. Yang selanjutnya, gunakan serum dengan cara dipijat atau ditepuk. Jadi pas pengaplikasian di serum tersebut, biasanya aku teteskan 2 tetes di sini. Kemudian aku tepuk-tepuk seperti ini dari depan ke belakang ke arah rambut seperti ini. Jangan diuwel-uwel atau diusak-usak kulit wajah kalian, itu bisa bikin skin barrier kalian tuh bisa rusak juga atau malah kulit kalian bisa iritasi. Kemudian tunggu beberapa saat supaya si serum tersebut meresap sempurna dan tidak meninggalkan kesan lengket di kulit wajah. Biasanya pada tahap ini itu si serum tuh udah benar-benar menyerap sempurna ketika kita ditepuk-tepuk gini tuh udah nggak ada kesan lengket sama sekali. Kenapa harus ditepuk-tepuk seperti ini? Nah, hal ini dilakukan supaya zat aktif yang terkandung di dalam serum itu bisa terurai sempurna dan bisa langsung menyerap ke dalam kulit wajah kita. Step selanjutnya, gunakan rangkaian skincare lainnya dengan teknik layering yang tepat. Biasanya setelah pemakaian serum, kalian itu melanjutkan pemakaian dengan menggunakan moisturizer dan sunscreen. Nah, untuk ini biasanya ada beberapa orang yang memakai rangkaian skincare tapi tidak satu produk. Maksudnya tidak satu brand atau tidak satu paket skincare gitu ya. Karena aku pribadi untuk facial wash, milk cleanser, moisturizer dan sunscreen itu mereka berbeda-beda skincare-nya karena memang sudah disesuaikan dengan jenis kulit wajah aku. Dan setelah aku pakai moisturizer, biasanya aku pakai sunscreen, dilanjutkan dengan pemakaian sunscreen. Nah, si moisturizer dan si sunscreen ini kalian harus tahu kandungannya itu apa. Apakah kandungan-kandungan ini bisa dicampur ke dalam produk skincare yang kita pakai atau tidak. Makanya kalian sebelum pakai produk, kalian harus pahami dulu kulit wajah kalian itu seperti apa dan kandungan yang ada di dalam skincare-skincare tersebut itu bisa digabungkan atau tidak. Pentingnya kita nggak ikut-ikutan untuk membeli produk yang sebenarnya kita dibutuhkan atau tidak oleh kulit wajah kita. Aku pelajari dulu jenis kulit wajah aku itu seperti apa dan kandungan-kandungan yang bisa aku pakai di kulit wajah aku dan kandungan apa yang tidak bisa dipakai di kulit wajah aku. Nah itu dia video dari aku, semoga membantu. Support me dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu juga ya. Bye-bye!